Nak tanya jelas tak suara saya? Jelaslah. Saya dengar dengan baik sekali. Alhamdulillah. Dia bilang tak sampai ya. Tak apa Zikri. Sister Moderator Zan Jabila, panggil apa ni? Panggil Zan. Zan, baik. Baik, Cik Zan. Okey, saya start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulakan program kita pada malam ini, kita buka program kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada malam ini, saya ingin meraihkan kehadiran tetamu kita pada malam ini, Encik Muhammad Nur Iman bin Ramli, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami dalam sebuah majlis ilmu pada hari yang penuh barakah ini. Tidak lupa juga kepada penasihat kami, Madam Nur Farah Syazwani Ismail, Pengetua Mahallah Umamah Madam Nur Asia Aling dan semua para pelajar Pusat Asasi UIA Gambang serta para hadirin yang menyertai program kami sama ada di Zoom ataupun di YouTube. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana memberikan kesempatan dan peluang untuk kita berkumpul bersama-sama dalam menuntut sebuah ilmu yang baharu. InsyaAllah, tajuk yang akan dibincangkan pada malam ini ialah berkaitan dengan sebuah buku yang berjudul Dracula versus Al-Fatih yang dikarang oleh Encik Muhammad Nur Iman bin Ramli sendiri di bawah terbitan PTS Publication. Saya, Zan Jabila binti Azmir, pengerusi majlis untuk program kita pada malam ini. Bagi memberkati program kita pada malam ini, saya menjemput Brother Muhammad Zikri bin Zamri untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara ya? Jelas. Sebelum kita baca doa, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul rabbukum ud'uni astajib lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Brother Muhammad Zikri bin Zamri di atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga Allah meridai dan memberkati sesi kita pada hari ini. Sedikit peringatan kepada semua pelajar, jangan lupa untuk rekodkan kehadiran anda di dalam link yang akan diberikan sebentar lagi. Markah star point akan diberikan apabila anda turut mengisi borang penilaian program. Anda digalakkan untuk menghidupkan kamera anda untuk menjadikan program kita pada malam ini lebih meriah. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila suarakan persoalan tersebut di dalam ruangan chat sama ada di Zoom atau di YouTube. InsyaAllah soalan-soalan anda akan dijawab semasa sesi soal-jawab selepas sesi perkongsian penulis. Bak kata pepatah, tidak kenal maka ta'aruf. Jadi sedikit pengenalan tentang biodata penulis. Nama beliau ialah Encik Muhammad Nur Iman bin Ramli. Beliau memiliki ijazah dalam History and Civilization with Honours di University Islamic Antarabangsa Malaysia pada tahun 2005. Dan sekarang, beliau bergiat aktif dalam bidang penulisan. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Nur Iman bin Ramli untuk meneruskan sesi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Sis Zan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahalah Umamah, dan setahu saya ada beberapa lagi mahalah yang terlibat, antaranya mahalah Al-Zahrawi, mahalah Fatimah Al-Majritiyah, mahalah Azdah dan mahalah Al-Biruni. Terima kasih semua kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi mengenai buku yang saya karang pada tahun 2014, lebih kurang 7 tahun dulu. Dan saya sebenarnya terkejut kerana masih ada lagi yang berminat dan ingat akan buku ini. Jadi apa nama ni, sekali lagi saya memanjatkan kesyukuran kerana dapat bersama-sama dengan adik-adik semua. Saya sendiri produk UIA dan rasa sangat-sangat gembira kerana dapat sekali lagi bersama dengan brothers and sisters. Ya, walaupun tak kenal, tapi kerana kita ini ada satu alma mater, ya, IUM, jadi rasa dekat, agak dekat di hati. Jadi apa nama ni, saya mohon izin untuk share saya punya screen, ya. Boleh nampak, ya? Sis Zan, boleh nampak, ya? Alhamdulillah, boleh nampak dengan jelas. Okey, baik. Baik. Jadi, seperti mana yang brothers and sisters boleh lihat, ini adalah cover buku Dracula versus Al-Fatih. Dan buku ni membawa 1001 kenangan manis lah pada saya. Kerana ini adalah buku kedua dan buku yang paling berjaya yang pernah saya tulis selama bersama dengan PTS Publication. Kalau boleh saya
Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Tadi ada pengenalan ringkas. Saya Muhammad Nur Iman bin Rami, bekas pelajar ataupun mahasiswa di Jabatan Sejarah dan Tamadun UIM Gombak. Sebelum tu saya dengan matrikulasi UIA, dulu kita tak panggil CFS. Yang kita panggil matrikulasi UIA. Matrikulasi UIA itu di PJ. Saya grad tahun 2005 dan dengan UIA dulu saya di UIA bergiat aktif dalam Persatuan History and Civilization Students Forum, IIUM ataupun ringkasnya His Forum. Saya tak tahulah brothers and sisters pernah dengar atau tak His Forum ni. Alhamdulillah sangat aktif lah, alhamdulillah. Nama Brother Zikri macam pernah dengar kot ya, nampak. jadi saya bekas presiden Sporium dan alhamdulillah hubungan dengan UIA dan Sporium sendiri masih baik dan akrab. Saya sekarang ni bertugas di International Institute of Advanced Islamic Studies ataupun IAIS, sebuah premium Islamic think tank di Kuala Lumpur. Lokasi jabat saya ini dekat dengan Matrik UIA, dengan kawasan Matrik UIA dulu di PJ. Kalau brother sister biasa pergi apa kata tu KFC area tu belakang tu kan, ada Intan, dalam kawasan Intan tu office saya. Jadi itu lebih kuranglah mengenai diri saya. Saya asal dari Kelantan, umur sekarang 41. Alhamdulillah. Jadi saya teruskan dengan slide seterusnya. Okey, di sini adalah pengenalan mengenai buku-buku yang pernah saya tulis satu masa dululah. Bermula dengan 2012, saya tulis Faisulid President America. Kemudian 2014 saya tulis Dracula versus Al-Fatih. 2014 Dracula versus Al-Fatih, dan kemudian selepas buku itu berjaya, pihak PTS tanya, okay, what's next Abang Iman? So untuk mengekalkan tema dark history itu, saya kata saya nak cuba tulis mengenai Raja Persium. Another vampiric karakter dalam tamadun Melayu pula. Tamadun kita di tanah Melayu. Kemudian tahun 2017 saya tulis, saya jadi penulis bersama dalam satu projek buku yang bertajuk Presiden Trump Penjahanam Amerika. Masa ini Presiden Trump adalah Presiden Amerika lah, ya. Kemudian tema gelap dark history tu saya masih nak teruskan sebab memang saya minat dengan dark history ni. Jadi tahun 2018, yang mana juga buku terakhir saya tulis mengenai zombie, tajuk besarnya zombie. Ramai orang tanya kenapa zombie ni kan. Saya tulis zombie ni bukan untuk apa orang kata meraikan sangat zombie ni, tapi idea tulis buku zombie ni tercetus selepas ramai dalam kalangan kita yang terikut dengan apa yang ada di internet yang mengatakan bahawa zombie adalah pahlawan Muslim, dan zombie menjadi watak yang dimomokkan oleh Barat untuk memomokkan watak zombie yang Muslim itu. Sebenarnya tak, sebenarnya zombie itu bukan orang Muslim dan tak ada kaitan apa-apa dengan orang Islam, melainkan sikit saja. Saya tak nak ulas banyak pasal zombie ini, buku lain. Baik, terus pada perbincangan kita malam ini. Jadi idea asal tercetusnya buku Dracula versus Al-Fatih ini, seingat saya seawal tahun 2002 lagi. 2002 tu masa tu saya baru second year di UIA Gombak. Dan minat saya memang genuine dalam medieval history, dalam sejarah tamadun zaman kegelapan Eropah. Kebetulan masa itu saya berkenalan dengan seorang lecturer yang kemudiannya menjadi mentor saya sampai sekarang,
Jadi gambarnya ada di sini, saya fikir ada yang kenal ya, dengan Profesor Dr. Ataullah Bogdan Kopanski yang berasal daripada Poland dan ada dui kerakyatan, ada kerakyatan US. Sekarang ini Prof. Kopanski di Turki, ya, di Istanbul. Jadi Prof. Kopanski ini dia kenal pasti minat saya dalam bidang bidang apa, medieval history, dan beliau sendiri pun adalah professor of medieval history. Jadi kenalah kami berdua, ya, minat yang sama, dan saya always looking forward untuk buat assignment-assignment yang dia bagi, dan saya merasakan setiap assignment dia tu adalah satu benda yang saya perlu buat dengan baik, ya, sebab saya nak belajar dengan dia, dan dia membuka ruang untuk saya berkarya melalui assignment yang dia bagi. Dan I was always looking forward untuk menerima assignment dalam setiap kelas-kelas dia. Dan oleh kerana dia nampak saya sangat minat dengan medieval history, saya ingat dia kata kat saya itu, "Iman, you are a strange Malay Gothic boy," dia cakap kat saya. Yeah? Dan itu menyebabkan saya rasa macam, wow, I mean, itu satu recognition oleh lecturer, oleh professor sendiri. Dan dia kata, "Iman, I know that you are interested in dark history, in vampirism, then write for me," dia cakap. Itu sekitar tahun 2002-2003, dia kata, "Write for me a topic on Vlad Sepeș the Third Dracula in relation to Mehmed the Second Al-Fatih." Jadi saya masa itu saya terperanjat, sebab sefaham saya, apa yang saya baca, masa itu internet pun baru-baru nak ni kan, baru-baru 2002-2003 ni tak seluas sekarang liputan internetnya. Kita nak tengok, kita nak print, nak buka email dulu kena pergi RTD. ITD. ITD dekat main campus juga ada dekat masjid tu. Sekarang ni kita boleh akses maklumat melalui phone kita saja. Jadi saya selama pembacaan saya di internet and few books yang daripada koleksi saya sendiri, saya tak pernah come across kisah hubung kait antara Dracula dan Mehmed Al-Fateh. Kita kenal Mehmed Al-Fateh ni sebagai Mehmed the Conqueror, ya, yang membuka Constantinople pertengahan kurun ke-15. Jadi saya kata, apa kaitannya? Saya tanya dia, apa kaitannya? Sir dia kata, "It's your task to write for me." Itu bukan assignment, ya, bukan assignment class, tapi dia suruh saya tulis untuk dia nilai. Ya, bukan assignment untuk dapat carry mark ke apa, tak. Itu memang dia minta saya tulis. Jadi saya pun masa tu dengan all the limited resources, terpaksa cari maklumat di internet apa semua, barulah saya dapat tahu bahawa memang ada hubung kait antara dua watak yang begitu besar dalam tamadun manusia ini. Sangat kontras. Satu watak yang terkenal adil, dan satu lagi terkenal dengan keganasan dia. Ya. Cuma towards later baru saya dapati bahawa watak Dracula ni tidak selalunya ganas. Dia ada sisi baiknya. Nanti saya akan ceritakan nanti. Hope that you can bear with me because I have 30 slides and rasanya tak ada masalah, kan? Okay, so bila saya tunjuk kepada Prof. Kopanski apa yang sudah saya tulis, saya siap binding semua, you know. Dan pergi tunjuk dekat Prof. Kopanski. Prof. Kopanski kata, "Okay, once you finish your undergraduate studies, you buat master dengan saya, tajuk ni," dia cakap. So I was so happy. And then tak berhenti setakat itu, saya mula cari buku-buku yang apa ni, yang boleh support penulisan tu. Jadi adalah few books, ada yang beli di Kinokuniya lah apalah,
ada yang download e-book daripada internet apa semua. Jadi collection tu mencukupi, ya. Dan juga apa ni, maklumat-maklumat yang saya kumpul juga daripada internet supaya kita boleh perbandingan. Ada setengah orang kata internet ni tak boleh buat sumber. Bagi saya sebagai penulis sejarah, apa yang tertulis di internet itu kita boleh kumpul dan bandingkan. Ya, macam kita kumpulkan apa orang kata, kita kumpulkan pendapat lisan, kan. Ada orang cerita contoh, ya, di Kedah Raja Besiong yang begini, ya, cerita daripada orang tua orang di Kelantan Raja Besiong tu ceritanya macam kita kumpul dan bandingkan, kalau kita dapat buat conclusion apa sebenarnya keseluruhan cerita itu. Jadi saya tak pernah bersikap skeptical dengan apa yang ada di internet, cuma kita kena berhati-hatilah, ya. Sejarah ni ditulis ada sebab dia, kan. Ada tujuan-tujuan tertentu dan atas kebijaksanaan kita lah untuk kita menilai. Diringkaskan cerita, selepas tamat undergrad, saya bercadang masa tu nak sambung master, tajuk yang sama, tapi ditakdir daripada Allah Ta'ala, qadarullah, Prof. Kepansky bertindah keluar negara dan saya rasa tak ada lecturer yang lebih memahami tajuk tu berbanding Prof. Kepansky. Jadi saya tak sambung master tu. Tapi bahan dah ada. Bahan dah ada. Tulis dah banyak dah. Research dah buat dah sikit-sikit, banyak sana sini. Jadi saya fikir daripada ditinggalkan begitu saja, ada baiknya kalau saya buat maklumat yang ada tu dalam bentuk buku untuk di-share dengan orang ramai, kan, dengan para pembaca. Sebelum tu saya dah menulis apa ni, Faisal President America tahun 2012. Dan pada 2012 tu juga penerbit PTS tanya, okey Abiman, buku Abiman yang pertama dah terbit, yang kedua apa dia? Jadi saya bagi tahu editor saya, Tuan Syarafuddin Sulaiman, sahabat baik saya. Saya kata, Din, Abiman ada satu tajuk ni, boleh tak agaknya diterima tajuk ini? Adakah sesuai? Bolehkah terjual? Jadi dia kata, tajuk apa? Dan saya present. Jadi dia kata, Masya Allah, ini tajuk yang sangat apa ni, menarik. Jadi Abiman boleh terus buat sekarang, dia kata. Ya? Jadi 2012 hingga 2014 tu agak jauh juga, ya, 2 tahun lebih juga saya buat. Masa tu pun sibuk pindah randah dengan kerja sana sini. Takdirnya 2014 buku tu siap. Buku tu siap, alhamdulillah. Kebetulan masa saya ingat, ya, kebetulan masa tu 2014 tu juga keluar sebuah filem yang mungkin saya rasa brother sisters tahu pun. Tajuk dia Dracula Untold, tahun 2014. Dan kebetulan buku tu keluar saya rasa sebulan dua lepas tu saja. Jadi kemasukan filem itu ke Malaysia memberi impak besar kepada kehadiran buku saya dalam dunia perbukuan masa itulah. Jadi momentum dia agak besar masa tu, saya ingat. Sehingga ramai sekali yang menjemput untuk memberi apa yang buat ulasan buku macam malam ni. Ada yang saya masih ingat lagi masa tu UIA Gambang pernah jemput saya ke Gambang untuk discuss buku ni, dan beberapa buah universiti lain, dan di pesta buku pun saya terlibat dengan perbincangan buku ini dan beberapa pesta buku di negeri-negeri lain lah, termasuklah di Sabah, Sarawak, alhamdulillah. Jadi buku tu boom masa tu, ya. Dan saya masih ingat lagi masa saya dalam kelas master tu, bila kawan-kawan tanya thesis, saya kata Dracula versus jawab astaghfirullah empire apa semua, kan. Jadi saya kata ini bukan vampirism, tapi ini adalah mengenai
watak Dracula yang bukan fiction, ya. Yeah? Dan Mehmet Al-Fateh sudah tentulah bukan fiction. Jadi Dracula pun bukan fiction tapi ramai orang tak tahu. Jadi kenapa Dracula dan Al-Fateh menjadi tumpuan saya? Saya fikir kerana Dracula ini memang terkenal di seluruh dunia sejak sekian lama dan mewarnai bidang filem, terutama di Hollywood, mewarnai music dan pop culture. Dan orang lebih mengenali beliau sebagai vampire dan bukan sebagai historical figure. Dan bagi saya rasa orang kita perlu tahu bahawa dia sezaman dengan Mehmet Al-Fateh. Kerana itu menambahkan satu lagi nilai kepada cerita yang kita tak pernah tahu. Terutama di Malaysia ni kita tak pernah dengar benda ni sebelum ni. Jadi saya fikir kisah ini perlu diketengahkan dengan seadil mungkin sebab kita faham bahawa Dracula, Vlad Cepes Dracula ini bukan Muslim, dia Christian. Asalnya Christian Orthodox dan kemudian dipaksa untuk kena politik dipaksa untuk convert to Catholicism oleh negara Christian yang kuat yang berjiran dengan dia. Jadi saya fikir kisah ini perlu diketengahkan kerana ini adalah contoh interaction antara penguasa Islam dan penguasa Kristian satu masa dulu. Apa yang kita boleh belajar daripada kisah mereka berdua ini? Jadi itu yang saya cuba garapkan dalam buku Dracula vs. Al-Fateh. Kalau brothers and sisters pernah tengok buku Dracula vs. Al-Fateh ni di pasaran mana-mana, saya ada kopinya dengan saya sekarang ini. Memang buku ini dibuat supaya nipis dan padat. Nipis dan padat. Ini gloss ini sebab saya letak pembalut ni. Ya. Dia warna dia lebih gelap lah. Dan dalamnya sangat colourful. Dan memang dibuat untuk colourful begini. Untuk memberi kesegaran pada mata dan menarik minat remaja dan even kanak-kanak untuk baca buku novel, non-fiction yang berat seperti ini. Saya yakin cerita ni agak berat. Ya? Kisah Mehmet Al-Fateh dan Dracula ni satu sejarah yang berat. Tapi sebagai student history, saya rasa history perlu disampaikan dalam cara yang senang, padat dan mudah difahami dan menarik minat. Saya juga pernah berkhidmat sebagai guru sejarah di Matrik UIA dulu selama 2 tahun lebih dan menjadi tanggungjawab saya untuk buat student minat dengan sejarah, bukan hate the subject more. Yeah? Because saya bercakap sebagai seorang guru dan pernah bertugas di beberapa sekolah, guru, terutamanya guru sejarah, is the true killer of the subject. Seorang guru patutnya membuatkan student minat pada subjek dia. Bukan lagi tak suka, lagi benci. Ya. Ada student tak suka sejarah, ada tak suka math. Tugas kita sebagai guru adalah untuk memupuk minat student. Jadi memupuk minat student dalam subjek, contohnya subjek seberat sejarah ni, banyak kaedahnya, banyak cara. Itu perbincangan lain. Tapi jis apa yang saya nak cakap itulah poin saya. Okay. Baik. Kita nak belajar sejarah, kita kena faham, kita kena tahu map, kita kena tahu geografi. Geografi dan sejarah tak pernah berpisah. Macam mana kita nak belajar sejarah tapi kita tak tahu kat mana benda tu berlaku, betul tak? Jadi, nak belajar sejarah, kita kena tahu map. Belakang saya ni pun, tapestry map ni memang untuk anak saya lihat lalu hari-hari tengok, oh sini rupanya Russia, sini rupanya, you know, Atlantic Ocean, supaya dia orang biasa dengan map, dia orang tahu dekat mana, kan, contoh. So memang ini di ruang tamu dan saya memang membuat background ini. Jadi pentas drama Dracula versus Al-Fateh ini di mana? Ya. Jadi saya duk cari-cari dalam Google, terjumpa satu map yang sangat bagus untuk kita faham di mana cerita Mehmet Al-Fateh dan Dracula ini berlaku. Jadi kalau brothers and sisters tengok, ini adalah
boundaries of Ottoman Empire. Ottoman Empire ni satu empire yang sangat besar, bertahan dekat 600 tahun ya, kalau tak silap saya, bertahan 600-800 tahun. Bertahan daripada daripada Afrika menganju hingga ke Europe dan ke Asia, ya, satu tamadun yang besar. Jadi pusat kekuasaan Ottoman Empire adalah di sini, ya, di sini. Sorry, di area ni, Edirne, bukan Adana, Edirne. Masa Mehmet Al-Fateh, masa Sultan Murad II ayah dia, dia punya pusat pentadbiran adalah di Edirne. Now, di mana tanah air Dracula? Naik atas sikit saja. Boleh nampak saya punya cursor naik. Boleh. Sekejap, ya. Minta maaf apa ni suara awak saja. Things happen. Eh? Okay, naik ke atas sikit Edirne. Ini dia. Wallachia. Bukan Wallachia, eh? Wallachia. Wallachia, Transylvania. Sekarang ni area ni dikenali sebagai Romania modern. Sekarang ni, ini zaman dulu ni. Yeah? Dan Romania ini berjiran dengan Serbia, dengan Bosnia hari ini, dengan Hungary, dengan Moldavia. Ni area ni. Ini adalah Eastern Europe. Dan pada zaman ini, pada pertengahan kurun ke 15, zaman gelap Eropah masa ni berada dalam zaman technologically mundur, ya, sebab kejatuhan Roman Empire sebelum tu tamadun barat ni hebat sebab Roman Empire tu hebat, ya. Tapi bila lama kelamaan Roman Empire tu jatuh, kemudian mereka melalui zaman gelap, zaman di mana kehilangan ilmu-ilmu Greek dan Latin, diorang dicengkam oleh penguasaan church yang begitu kuat masa tu. Jadi mereka melalui zaman kegelapan. Jadi negara ataupun tanah air Dracula, Wallachia ataupun melalui zaman yang sama. Sedangkan di beberapa tempat lain di dunia, terutama di bahagian tamadun Muslim sedang meningkat naik, ya, masa tu. Selain daripada Turkish Empire yang kuat masa tu, ada satu lagi kuasa yang begitu kuat di utara Wallachia, iaitu kerajaan Kristian Hungary. Masa tu Hungary sangat kuat dan sentiasa mencari jalan macam mana untuk mengawal Wallachia dan menentang Turki Uthmaniyah masa tu. Kalau brothers and sisters ada yang major in history, kan, satu masa nanti mungkin brothers and sisters akan come across perkataan Osmanli, Osmanli, bukan Osmanli, ya, Osmanli. Osmanli ni bermaksud Uthmaniyah dalam bahasa Turki. Orang Turki tak sebut Uthmaniyah ataupun Ottoman, dia tak sebut. Ya, sebab saya dulu saya ingat Dr. Ali Ugur, ya, orang Turki sendiri, dia kata dia tak boleh dengar perkataan Ottoman, ya. The correct word is Osmanli, dan benda tu germinated in my mind sampai sekarang. Okay. Kita tengok, ya, satu lagi map. Okey, ini peta Romania modern, tapi saya nak tunjuk di mana exactly tempat lahir Dracula adalah di Sighisoara. Saya rasa itu cara sebutan betul. Kalau saya pernah dengar Sighisoara, saya tak tahu yang mana satu betul, Sighisoara ke Sighisoara, saya tak pasti. Ini adalah tempat lahir Dracula di Transylvania. Transylvania ni saya yakinlah brothers and sisters sangat-sangat selalu dengar Transylvania ni, ya. Ada, you know, ada movie animation tu Transylvania 1, 2, 3, ya, yang memang menonjolkan watak utama dia, watak Dracula juga. Transylvania ni kalau tak silap saya, ya, asal daripada perkataan Hungary masa tu, yang bermaksud ultra silver. Perkataan asal dia, ultra silva, bermaksud ultra to beyond. Silva itu kawasan hutan, ya. Jadi kawasan, maksudnya
kawasan tu dipanggil kawasan beyond forest. Ya, dan kemudian bila dilatinkan kataan tu daripada ultra silva jadi Ultrasilvania, lama-lama dia jadi Transylvania. Ya. Bila kita dengar perkataan Transylvania, saya yakin dalam kepala kita kita terfikir watak vampire, ya. Watak vampire dan all the monsters, ya. Sebab kita kita dah dibiasakan dengan filem-filem Hollywood, ya. Animation lah apalah. And many other movies, ya. Yang mempamerkan vampires. Banyaklah banyak, kalau saya mention banyak, dan saya tak tahu brothers and sisters tengok ke tak cerita-cerita macam ni ataupun tengok cerita Korea saja. I have nothing against K-pop, eh? K-drama. I love K-pop. I love K-drama. I have nothing to go against them. Ya, cuma maksudnya ialah kadang-kadang orang tak suka cerita, you know, cerita hantu lah apa semua. Tapi yalah, cerita orang putih ni macam tu je lah. Dia tak macam hantu kita, kan. So itu Transylvania. Dan di sini saya menunjukkan kubu istana Poinary. Poinary ni nanti saya akan tunjukkan di ujung-ujung nanti, ya. Ada beberapa gambar. Saya nak pastikan saya punya presentation saya malam ni padat dan colourful, dan harapnya brothers and sisters sukalah. So di sini pula dikatakan terletaknya pusara Dracula di Biara Smagov. Ini church yang dikatakan dibiayai oleh Dracula masa dia hidup somewhere di Bukharest. Ini dalam wilayah Wallachia. Dan Sungai Danube ini, saya tunjuk Danube di sini sebab ada sebab dia. Sebab ada sebab dia, nanti saya akan sebutkan kenapa Sungai Danube ni antara tempat yang menjadi tumpuan utama dalam pentas drama Dracula versus Al-Fatih. Jadi kalau brothers and sisters tengok map satu masa nanti, nak cari di mana Transylvania ini, cari Turki atas di utara, tengok di mana Romania, situlah tempat dia. Okey. Okey. Apa yang berlaku di bahagian dunia pada masa, ya, kalau saya sebut tadi bahawa benda ini, perhubungan antara Dracula dan Al-Fatih ini berlaku pada kurun ke-15, bermaksud pada tahun 1000, kurun ke-15 ini bermaksud tahun 1400 hingga 1499 Masih. Ini adalah kurun ke-15. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku pada kurun ke-15 sezaman dengan Dracula dan Al-Fatih. Apa yang berlaku? Kita tengok di Melaka apa yang ada di tempat kita sendiri. Melaka menguasai Selat Melaka dan meluaskan pengaruh ke Sumatera masa tu, masa Dracula dan masa Al-Fatih hidup. Menurut Sulalatus Salatin, apabila Sultan Mansur Shah menaiki tahta pada 1459, bermaksud pertengahan kurun ke-15 Masihi, wilayah Melaka telah meliputi sebahagian besar semenanjung tanah Melayu dan Kepulauan Riau Lingga dan sebahagian pantai timur Sumatera, termasuk Indragiri, Kampar, Siak, Rokan Haru dan Siantan. Bermaksud pada zaman mereka ini, Melaka berada pada heights dia, pada ketinggian dia. Okey, bahagian lain pula, apa yang berlaku ketika zaman Dracula dan Mehmet Al-Fatih masih hidup? Andalusia sebagai pusat ketamadunan kegemilangan kerajaan Umayyah. Ya, Andalusia ni kalau brothers and sisters tak familiar, dia dalam wilayah Spanyol dan Portugal hari ni. Spain dan Portugal hari ni adalah Andalusia satu masa dulu. Jadi Andalusia masa tu sedang mengalami kejatuhan selepas berada di puncak ketamadunan selama 800 tahun di Eropah. Itu yang berlaku. Dan kita pergi ke bahagian timur yang lebih jauh. Korea berada di bawah dinasti Joseon masa tu. Ya. Dinasti terakhir sebelum Korea menjadi sebuah republik, sistem abjad Korea Hangul dicipta oleh Raja Sejong pada 1443. Note 1443, apa yang berlaku pada zaman Dracula versus Al-Fatih? Jadi saya nak tunjuk bahawa zaman Dracula, zaman Mehmet Al-Fatih, ini yang berlaku di other parts of the world. Kalau saya nak sebut negara-negara lain, jadi panjang pula, kan. Jadi saya ambil yang mana yang
yang saya rasa penting lah. Yeah. Korea ni memang nak trigger brothers sister yang memang minat K-pop ni sebenarnya. Sekarang kau cakap semua pasal Korea kan? Ya, semua pasal Korea. So kalau minat Korea, apa yang berlaku di Korea masa Dracula, masa Al-Fatah hidup? Okay. Baik. Memang saya bahagikan satu bahagian kanan ini Vlad Tepes Dracula dan bahagian kiri adalah Mehmet Al-Fatah. Ya. Apa yang berlaku dalam hidup Dracula sebelah kanan, apa yang berlaku dalam hidup Mehmet Al-Fatah sebelah kiri. Jadi saya buat begitu. Baik. Kita pergi kepada Dracula dulu. Nama penuh adalah Vlad the Third Draculia. Vlad the Third Draculia. Sepesh itu adalah panggilan, gelaran yang dia dapat kemudian towards the end of his life. Sebab ada benda tertentu yang dia buat menyebabkan dia dapat gelaran Satesh. Kita akan discuss nanti. 1431 Masihi, Dracula lahir di Sigurswara, Transylvania, Polahia. Kita dah tengok peta dia tadi. Now, Mehmet Al-Fatah, bukan nama Mehmet Al-Fatah. Mehmet the Second, itu nama asal dia. Al-Fatah itu gelaran yang dia terima pada usia dia 21 tahun bila dia membebaskan kota Konstantinopel, dia menakluk kota Konstantinopel, barulah dia dipanggil sebagai Al-Fatah. Now, Mehmet II lahir pada 1432 di Edirne, iaitu pusat pentadbiran Turki Osmanli pada masa itu. Bermaksud umur dia hampir sebaya. Maksudnya Dracula setahun lebih tu, contemporary lah. Okey, balik pada Dracula. Bapanya, Vlad II Dracul, adalah penguasa Walahia, tetapi hidup dalam buangan dan sentiasa berusaha untuk menguasai semula Walahia dari kekuasaan Hungary. Itu bapa dia. Maksudnya dia memang daripada keluarga pemerintah kawasan tu. Di area tu dulu, golongan yang menguasai wilayah Hungary dan Walahia di bawahnya belongs to a family yang dikenali sebagai keluarga Basarab dynasty. Dan Basarab dynasty ini pula dia terbahagi dua. Satu adalah dinasti, adalah keluarga family of dynasty, dan satu lagi adalah family of Draculashti. Jadi Draculashti ini adalah keluarga Vlad Dracul dan juga Dracula. Kita dah sebut Dracul ni kan. Apa maksud Dracul? Apa maksud Dracul? Dracul ini adalah dari perkataan Latin yang bermaksud dragon. Dragon, naga. Dan naga ini dalam Christianity terutamanya dia ada dua sisi, satu sisi baik, satu sisi jahat. Ya, dragon ni jahat sebab dikatakan sebagai jelmaan syaitan dalam Bible, dalam kisah dalam Revelation ke apa, kalau saya tak silap saya, ada Saint Michael membunuh dragon sebagai simbolik membunuh syaitan. Ya, dan ada juga dalam part lain dalam Bible yang mengatakan bahawa dragon ini ada sisi baiknya. Jadi, kenapa Vlad Dracul menggunakan nama Dracul kalau benda tu adalah iblis? Sedangkan Vlad Dracul ini antara pejuang ataupun penguasa yang penguasa Kristian yang terkenal zaman tu. Dalilnya di mana? 1431 Masihi, Vlad Second Dracul menyertai satu order ni apa ya, dia macam satu perkawanan, satu organisasi yang dikenali sebagai the Order of the Dragon ataupun dalam bahasa Latinnya Societas Draconis Trarum. Boleh sebut gitu? Cuba sebut Societas Draconis Trarum. Itu
saya nak sebut tu pun saya nak kena, you know, practice banyak kali barulah boleh sebut. So saya Tartis Draconistrarum yang bermaksud The Order of the Dragon. The Order of the Dragon ini dicipta oleh, ditubuhkan oleh Raja Sigismund. Lebih kurang tahun 1400 lebih juga kalau tak silap saya. Untuk mengumpulkan raja-raja Kristian di Eropah untuk bersama-sama menjalankan usaha perang salib. Yeah. Jadi pada 1435 Vlad Dracul bawa Dracula masuk dalam Societatis Draconistrarum. Masa tu umur Dracula baru saya fikir 4 tahun, 5 tahun kalau tak silap saya sudah di register dalam pertubuhan itu. Jadi Dracul itu maksudnya dragon. Brothers and sisters, apa yang menarik adalah kalau brothers and sisters pernah terbaca di mana-mana mengenai sejarah Melayu, ya. Kita zaman dulu kita kalau tengok cerita P. Ramlee kan, kita ni main tombak main keris saja. Sebenarnya orang Melayu sudah terbiasa dengan penggunaan senjata api. Pada zaman ini. Ini pada zaman Melaka jatuh 1511 tu, kita orang Melayu dah guna senjata api. Kita ada teknologi yang bagus. Senjata api. Dan salah satu senjata api yang digunakan pada masa itu dipanggil Dracul. Boleh nampak tak? Dracul, ya, Dragon, Dracul dan Dracul. Nama senjata yang kita guna. Dan senjata itu, saya tak tahu besar mana Dracul ni. Tapi uniknya Dracul ini, ukiran dia muncung senjata tu, ukiran dia macam dragon. Jadi saya duk fikir, mana datang nama Dracul ni? Ya? Mana datang nama Dracul? Dan macam tahu-tahu pula, Dracul itu maksudnya dragon. Ya? Saya, benda ni mungkin saya serah kepada sahabat-sahabat yang mengkaji sejarah Melayu lah. Saya tak bermaksud untuk pergi lebih dalam perbincangan asal-usul nama senjata tu, tapi menariknya nama dia Dracul. Dan saya teringat mengenai nama-nama yang saya jumpa dalam kajian buku ni. Now, Sultan Mehmed pula, bapa dia nama Sultan Murad II dan adalah Sultan Turki Osmanlı ke-6. Ibunya bernama Valide Sultan Huma Hatun. Ya, dan Mehmed II dihantar ke Amasyah. Amasyah ni di utara Turki, masih ada tempat ini, untuk belajar mentadbir dan menimba pengalaman in preparation for him to become a prince and a sultan someday pada usia 11 tahun. Ya. Okey. Kita pergi kepada zaman pada bahagian hidup Dracula pula. 1436, Vlad II Dracul berjaya rampas takhta walahia. Sebelum ni dia berusaha kan? Sekarang dia dah dapat. Jadi, masa dia jadi raja di situ, Dracula mula dapat latihan formal sebagai putra walahia. Ini adalah amalan biasa raja-raja zaman dulu untuk melatih anak sulung dia yang akan ganti dia supaya belajar teknik peperangan, ya? Belajar ilmu-ilmu tertentu. Contohnya sains apa semua, taktik peperangan, berlatih kuda, berlatih memanah, itu amalan biasa. Itu juga yang diamalkan oleh kerajaan Turki pada masa itu. Jadi 1436, Vlad Dracul, ayah pada Dracula merampas tahta walahia. Saya lupa nak sebut tadi, Dracul dengan Dracula apa beza dia? Dracul, Dracula. Draculia bermaksud anak kepada Dracul. Ya? Dracul, anak dia, anak kepada Dracul, jadi dia tambah A belakang tu, Dracula, Draculia, son of Dracul. Okey, jadi 1436, kemudian 1442 masih, ini adalah pertengahan kurun ke-15, Vlad Dracul tidak menyokong Hungary untuk lawan Turki. Ya, sebab Turki nak masuk masa tu ke wilayah Walahia dan nak expand ke Hungary, tapi Vlad Dracul tak join Hungary, adalah sebab-sebab tertentu. Oleh kerana itu beliau kemudian dihalau oleh Hungary. Dah tak jadi raja dah, kena tendang.
Di bahagian Turki, masa itulah Turki, 1442 Masihi, Turki lancar kempen menakluk Transylvania masa ni. Jadi nampak dalam hidup kedua-dua tokoh ini, saya buat dua bahagian ini supaya kita nampak. Now, 1443, Vlad Dracul berjaya rampas semula Walachia dengan bantuan Turki. Turki bantu Vlad Dracul kerana Vlad Dracul setuju bayar jizyah dan bersumpah taat setia kepada Sultan Murad II. Jadi dia nak dapat balik tahta dia daripada Hungary, dia minta tolong Turki. Dan Turki, okey, kalau engkau bayar jizyah, bayar ufti, kau sumpah taat setia pada aku, aku tolong. Turki akan tolong. 1444, di sini, Sultan Murad II serah tahta kepada Mehmet pada umur 13 tahun. Setahun selepas Vlad Dracul jadi raja semula di Walachia, 1444, Sultan Murad lantik Mehmet II pertama kali sebagai sultan menggantikan dia. Murad II lantik alim ulama sebagai guru kepada Mehmet kedua ini amalan biasalah. Pada tahun yang sama, pada umur 14 tahun, ini penting. Pada tahun yang sama, pada umur 14 tahun, Dracula dan adiknya Radu Selfurmos dihantar ke istana Edirne sebagai tahanan politik. Ini istana Sultan Turki di Edirne. Di mana tapak istana ini dulu, ada orang kata di tapak tapak Masjid Sulaimiyah sekarang ini. Di Edirne. Ya, istana pun dah tak ada, mungkin construction of the mosque itu, dia nak buat palace tu di tempat lain. Jadi tapak istana ini ni dijadikan tapak Masjid Sulaimiyah sekarang ini. Ada yang kata Dracula dan adik dia Radu Selfurmos ini dibawa ke beberapa tempat, sebab Sultan Murad ni dia ada beberapa palace. Ya, ada beberapa court. Jadi dia dikatakan Dracula dan adik ini dibawa ke mana saja Sultan Murad II dan Sultan Mehmet kedua pergi. Radu Selfurmos ni, Selfurmos itu maksudnya handsome. Kacak. Ya, sebab dia memang kacak. Berbanding Dracula, dia memang kacak. Jadi Radu Selfurmos ini adalah radu si kacak. Baik. Ini Radu Selfurmos. Kacak kan berbanding gambar abang dia tadi. Okey. Baik, sehingga 1448 Dracula dan Radu menghabiskan masa di istana Turki dan menjalinkan persahabatan dengan Mehmet II. Ada orang kata saya ada baca beberapa penulisan orang lah. Ya, penulisan historian dan penulis lain mengatakan hubungan antara Mehmet dan Radu sangat akrab, sehingga ada yang mengatakan mereka ada kecenderungan homoseksual. Itu melampau bagi saya lah, ya, untuk mengatakan gitu. Ada seorang saja penulis barat yang menulis begini, masa contemporary dia orang ni, nama Danonikos ke apa, saya tak ingat, dia pernah tulis Danonikos ke apa nama dia, menulis mengenai kecenderungan Mehmet Al-Fateh kepada Radu Selfurmos ini melangkaui persahabatan. Dia saja. Maksud cerita itu tak popular, keluar daripada hasil tulisan dia saja. Berkemungkinan besar. Macam mana Mehmet Al-Fateh dan Allah? Ramai yang menulis bahawa mereka tak sebulu. Ya? Kawan tapi tak sebulu. Berbanding dengan Mehmet dengan Radu. Uniknya, ini adalah poin penting. Uniknya, Dracula dan Radu diberi pelajaran yang sama seperti diterima Mehmet II. Jadi walaupun ditahu, sebab untuk memastikan Dracul, ayah pada Dracula ini, untuk memastikan dia tunduk kepada Turki, jadi Sultan kata, okey, aku pegang dulu anak-anak kau ni. Kami akan jaga dengan baik. Syaratnya kau taat setia pada kami. Kalau you do something funny, ingat, your sons ada dengan saya. Begitu maksud dia. Tetapi sungguh pun begitu,
walaupun dikatakan sebagai tahanan politik, tetapi Sultan Murad II tidak adil. Apa yang dipelajari oleh Mehmed II turut diajar kepada Dracula dan juga Radu, diajar mathematics, diajar katanya bahasa Arab, dan ada certain penulis yang mengatakan Radu dan Dracula diajar Quran. Selain bahasa-bahasa Greek, bahasa Turki, bahasa Arab, turut diajar kepada mereka. Dan yang paling menarik adalah mereka berdua ini turut diajar sistem peperangan Turki sendiri. Jadi kenapa peperangan Turki kepada mereka berdua ini? Saya fikir kerana secara politiklinya Sultan Murad nak guna Dracula dan Radu satu masa nanti untuk kepentingan Turki Osmani. Saya rasa itu adalah move politik yang biasa dan tak ada masalah ya, dia boleh buat sebab masa tu dia adalah kuasa dunia masa tu. Now 1446 setelah dilantik sebagai sultan, Mehmed Al-Fatih menyerahkan semula tahta kepada Murad II. Ini saya tak ingat sebab apa. Dia ada beberapa isu lah. Ya, serah balik. 1447, di Walahya, para bangsawan Boyars, ini adalah bangsawan Walahya, berpakat dengan pemerintah Hungary, nama John Hunyadi, untuk memberontak terhadap Vlad Dracul, ayah Dracula. Masa ni Dracula tak ada dengan ayah dia. Masa ni Dracula masih di Turki. Vlad akhirnya dibunuh oleh putera Hungary bernama Vladislav II. Anak sulungnya, Mircea, dicungkil mata dan ditanam hidup-hidup di Targoviste, di Walahia. You bayangkan, you duduk jauh di Edirne, tiba-tiba you dapat berita bahawa ayah dan abang you dibunuh dengan kejam oleh sepupu sepapat sendiri. Apa yang you rasa? Jadi benda ini yang para sejarawan mengatakan menimbulkan rasa dendam yang mendalam dalam diri Dracula, dan dia jadi stres, dia jadi nak marah kan. Jadi ini adalah antara punca. You bayangkan you duduk di sebuah negara asing dan you tahu yang you dihantar sebagai tahanan politik, duduk di tempat asing dengan orang asing, dengan orang asing dengan bahasa yang you tak faham. Ya. Yeah? Jadi itu menimbulkan sakit jiwa dalam diri Dracula. Berbanding dengan adik dia Radu yang cepat adapt. Radu dia personality lain. Dia cepat adapt. 1448, Vladislav II memerintah Walahia. Dracula berjaya menawan Walahia. Vladislav II memerintah Walahia. Ini di Walahia. Di Turki apa yang berlaku 1448 Masihi? Di sini Vladislav dah rampas Walahia. Respon daripada Sultan Murad dia, okey, sekarang ni dia cakap dekat Dracula, negara engkau sudah ditawan Vladislav II. Aku nak lepas kau sekarang. Ya, Sultan Turki masa tu tidak menyenangi pemerintah baru Walahia, Vladislav II. Jadi Sultan Murad II membebaskan Dracula pada umur 17 tahun untuk membalas dendam atas kematian bapanya dan berjuang bagi pihak Turki. Apa yang berlaku? Bila dilepaskan, dia balik ke Walahia, akhirnya Dracula berjaya menawan Walahia tapi hanya mampu bertahan selama 2 bulan saja. Dia banyaklah isu, banyaklah drama lainnya melibatkan tikam menikam antara dalam keluarga. Dua bulan saja, kemudian Dracula melarikan diri ke Moldavia. Moldavia ni atas pada Walahia, dan Moldavia itu sebuah negara yang ditadbir oleh pakcik dia. Pakcik dia nama Bogdan II. Masa dia lari ke Moldavia, masa tu dia ambil kesempatan. Dikatakan juga Dracula tidak mahu pulang ke Turki sebab dia tak mahu lagi jadi alat kepada kerajaan Turki. Dia tak mahu. Ya, jadi dia duduklah di Moldavia. Brothers and sisters, apa yang berlaku pada tahun yang sama? Kita tengok di Edirne. Tahun yang sama,
radu memeluk agama Islam dan terus tinggal di istana Turki. Ini yang berlaku. Ya? Jadi kita teruskan lagi slide seterusnya. Dracula tadi, Bogdan II tadi dibunuh oleh negara oleh pemerintah negara musuhnya Hungary. Ini dalam family ini sebenarnya. Ya. Pemerintah Hunyadi, pemerintah Hungary, John Hunyadi ingin melantik pemerintah baharu Walahya dan mula membuat dasar pro-Turki. Dracula dengan cita-cita untuk menjadi pemerintah Walahya melupakan dendamnya terhadap Hungary dan tawar diri kepada John Hunyadi untuk jadi ally. Untuk sama-sama lawan Turki. Dia kata, kau nak lawan Turki, kau tak tahu apa pasal Turki. Aku duduk dalam istana Turki, aku belajar teknik perang Turki. Dia kata macam tu pada John Hunyadi. Walaupun dendam dia masih ada pada John Hunyadi, tapi cita-cita dia nak rampas balik negara dia tu lebih tinggi daripada dendam dia. Oleh kerana itu, Dracula dilantik sebagai penasihat Hunyadi, si Raja Hungary. Itu yang berlaku dalam hidup Dracula pada 1451. Pada 1453, dalam hidup Mehmet Al-Fatih, apa yang berlaku? Mehmet II menakluki Konstantinopel pada 1453 Masihi dan mula dikenali sebagai Mehmet Al-Fatih, penakluk. Nah, itu yang berlaku. Kemudian 1456, ini dalam hidup Dracula pula, Dracula menjadi pemerintah Walahia. Ini kali kedua ya, tadi kali pertama 2 bulan saja. Ini kali kedua. Dracula menjadi pemerintah Walahia dengan sokongan Hungary. Ini merupakan tempoh penting dalam hidup Dracula sebagai pemerintah Walahia. Masa dia memerintah ni, brothers and sisters, nasionalisme warga Walahia membuak-buak ketika itu. Ya, penyatuan paling padu rakyat dia di bawah pemerintahan Dracula, sebab Dracula main isu bahawa kita kena pertahankan bangsa kita daripada penjajah Turki. Macam kita lah, kita di tanah Melayu ni kita dulu lawan Portugis, lawan Belanda, lawan British, lawan Jepun kan. Jadi kita masa tu nasionalisme tu kuat. Jadi itu yang berlaku di Walahia masa tu. 1456, Mehmet Al-Fatih lancar, bukan Lancer. Mehmet Al-Fatih lancar kempen menakluk Eropah Timur hingga ke Belgrade di Serbia yang dikuasai oleh Hunyadi tadi. Tapi tentera Muslim mengalami kalah teruk pada awalnya. Di akhir pertempuran barulah Turki berjaya menakluk hampir seluruh Serbia. Itu pada tahun yang sama, ya, 1456. Nah, kita kembali pada hidup Dracula masa itu. 1456 dia jadi Raja kali kedua mengenai Dracula sebagai orang yang pemerintah yang kejam berlaku. Dracula mengamalkan pemerintahan kejam untuk mewujudkan keamanan. Dia kata keamanan hanya boleh dibuat, diwujudkan bila ada unsur fear dalam diri masyarakat. Ketika inilah beliau dikenal Impaler. Impaler ni maksud apa? Sula. Tahu Sula? Brothers and sisters, tahu Sula? Sula ini adalah salah satu bentuk hukuman yang sangat kejam, di mana saya minta maaf ya, saya sebut teknik hukuman ini menggunakan kayu yang panjang, tebal dan tajam. Ya, ini kita belajar sejarah kan. Sejarahnya memang penuh, you know, wars, you know, death and blood di sana sini. Jadi ini a part of education lah. Kayu panjang, tebal dan tajam yang dimasukkan, yang dihunus melalui dubur sehingga keluar melepasi perut dan keluar ikut mulut. Ini adalah teknik kejam yang dilakukan oleh Dracula. Ada orang kata Dracula dapat idea hukuman ini daripada Turki. Turki buat benda sama. Saya tak dapat pastikan benda itu. Tapi Dracula menggunakan teknik ini seluas-luasnya semasa zaman pemerintahan dia. Seluas-luasnya. Oleh kerana itu, beliau dikenali sebagai Vlad the Impaler, Vlad si penyula. Yang tadi kalau brothers and sisters ingat, Vlad Sepeș. Ingat tak tadi? Yang awal-awal tadi, Vlad Sepeș. Sepeș tu maksud dia sula.
Dalam bahasa Turki, beliau dikenali sebagai Kazıklı Bey. Kazıklı Bey. Bey itu adalah, you know, jawatan tertinggi dalam sistem hierarki ketenteraan Turki. Kazıklı bermaksud sula. Ya, maksudnya penguasa atau pemerintah yang penyula. Kazıklı Bey atau the Black Sapper atau the Black the Impeller. Dikatakan 40,000 sehingga 100,000 nyawa disula pada era pemerintahan Dracula masa itu. Kalau boleh, saya nak ambil masa sikit untuk cerita beberapa jenis hukuman yang Dracula buat pada zaman dia. Tapi miraculously, zaman dia zaman yang aman. Walaupun dia kejam tak sadis, tapi zamannya zaman yang aman kerana orang takut. Saya bawa beberapa cerita. Salah satu cerita, Dracula dia nak test sama ada rakyat dia takut taat pada dia ke tak. Dracula kata jangan buat jenayah curi, jangan buat apa. Kalau buat, aku akan hukum kamu dengan seberat-berat hukuman, antaranya sula dan sebagainya. Dracula nak test rakyat dia dengar ke tak cakap dia. Apa yang dia buat? Di pekan Tragoveste itu ada satu fountain ni, pancuran air ni, siapa-siapa saja datang, tak kira lah orang setempat ke ataupun pedagang daripada luar ke, kalau singgah ke pekan tu boleh singgah di fountain tu untuk minum air. Apa Dracula buat? Di situ dia letak satu cawan, satu cup. Cawan bukan sebarang cawan, cawan emas. Ya, macam emas. Ya. Ajaibnya, cawan tu tak ada siapa sentuh, tak ada siapa ambil. Tak ada siapa curi, dan dia stay tu selama Dracula berkuasa. Tak ada siapa berani. Itu menunjukkan bahawa rakyat dia sudah taat dan takut. Okey. Dalam cerita, satu cerita lain, kalau Brother Sasisa tadi ingat, saya ada sebut dengan Iboyars. Ini satu golongan bangsawan yang sangat kuat. Jadi Boyars ini ada kuasa, ada wangnya, ada pangkat yang tinggi dalam masyarakat, tapi korup. Dracula tak suka benda ni sebab corruption bagi dia against honesty. Dracula sangat mementingkan honesty. Sebab dia tak suka orang yang tak honest. Dia tak suka orang yang menikam belakang orang lain. Sebab dia dah lalui keperitan tu. Ayah dia ditikam daripada belakang oleh keluarga sendiri. Jadi dia nak honesty. Honesty, honesty. Itu yang dia nak. Dan dia sangat percaya bahawa golongan boyars ini tak boleh dipercayai. So apa yang dia buat? He took a very extreme measure untuk menghapuskan golongan boyar. Dia jemputlah boyar sini semua, ya, bangsawan-bangsawan ini, termasuk isteri-isteri mereka, ke satu feast, satu majlis, makan-makan, ya, minum-minum. Bagi makan itu, bagi makan ini, jamu, you know, alcohol and everything. Ya, semua dah mabuk apa semua. What happened? Ya? Hall itu ditutup, boyars ditangkap, ya, dan mereka semua dibawa keluar daripada pekan itu dan disula beramai-ramai. Habis boyars. Habis. Apa yang berlaku pada anak-anak boyars ini, anak-anak dan orang muda golongan boyars ini, semua ditangkap dan dijadikan hamba untuk membina istana dia, istana Poinary. Yang di Walahia itu, di puncak gunung, you know. Ha, bayangkan bangsawan tiba-tiba jadi hamba, terpaksa buat bangunan istana besar-besar. Itu adalah hukuman yang dilalui oleh golongan boyars pada zaman Dracula. Dan masalah boyars dah habis. Dah tak ada lagi rasa kebimbangan dia akan ditikam oleh golongan boyars. Ada cerita lain pula. Sebab Dracula ni dia ramai gundik. Jadi ada salah satu gundik
dia tu satu hari dia datang kepada Dracula. Dia kata, "My Lord, saya mengandung," dia cakap. Dracula kata, "Anak siapa?" Dia kata, anak tuan lah. Dia kata, "Saya tak percaya." Cerita ni saya baca few years back lah, few years back. Saya akan cari balik di mana saya baca ni. Tapi ini di internet, bukan dalam buku. Mungkin dalam buku ada sebut. Tapi yang saya baca ni di internet. Dia kata, "Saya tak percaya. Saya tak percaya ni anak saya. Saya nak dapatkan kepastian. Kalau betul, saya mengaku, saya ambil dia sebagai anak saya. Saya jaga sebagai anak." Apa yang dia buat? Dia kata, "Guards, ikat perempuan ni," dia kata. Orang tu tengah sarat, orang tu tengah mengandung kan. Dia ikat dan dia ambil pisau, dagger, dia potong kuat perempuan tu. Untuk tengok janin kat dalam. So, bila dah terbongkar janin tu, dia kata, "Maybe betul, maybe anak saya, maybe yes, maybe not." But apa yang berlaku pada perempuan tu? Dah tak ada. Gone. Itu antara benda-benda yang pernah dia buat. Ada satu cerita lain pula. Dracula menerima kehadiran envoy daripada Turki untuk masuk menghadap dia lah, ada urusan tertentu lah, dihantar oleh Turki untuk apa nama, untuk berjumpa dengan dia. Orang Turki ni, brothers and sisters, dia pakai turban, dia pakai serban. Adat orang di Walakia nak masuk jumpa penguasa, jumpa raja, kena tanggalkan apa juga headgear yang dipakai tu, letak dulu kan. Jadi Turkish envoy ni jumpa dia, tak nak buka turban, sebab itu dikatakan ini adat kami. Kami sebagai kuasa besar dunia sekarang ni, kami tak mau tunduk pada adat you bawah kami, you bayar jizyah pada kami. You taat setia pada raja, pada sultan kami. Kami tak mau tanggalkan serban kami. Sebab bangga kan, bangga dengan serban. Dracula kata, "Ya, saya faham." "Saya faham. Dan oleh kerana itu saya akan pastikan bahawa kamu, bahawa serban itu tetap berada di kepala kamu sebagai tanda hormat." Apa dia buat? Dia suruh guards dia tangkap semua envoy, wakil-wakil Turki itu. Ambil paku, ambil hammer. Apa yang dia buat? Dia hammer, dia pakukan turban tu di kepala setiap envoy tu. Ini cerita yang sangat sangat terkenal dalam cerita Dracula as a prince and not just a vampire, ya. Jadi bila dipaku, bayangkanlah. Head injury, brain injury. So memang dahsyat Dracula. Ada few more lah. Yang paling saya rasa memang impact besar, ada satu yang last saya nak sebut sini. Banyak lagi sebenarnya. Satu yang last saya nak sebut. Dracula mahu mewujudkan di negara daripada segi sosial, politik, termasuk ekonomi. Dan dia sangat suka pada orang yang rajin bekerja. Dia tak suka pada orang yang meminta-minta. Di Walakia tu banyak banyak sekali beggars masa tu, orang miskin apa semua. Bagi dia ini semua pemalas ni. Ini pemikiran Dracula. Bukan pemikiran saya, ini pemikiran Dracula. Dracula kata beggars is useless bagi dia, dia kata. "But we have a lot of them. What should I do?" dia kata. So apa yang dia buat? Dia plan satu pesta makan-makan. Dia jemput semua orang miskin, beggars, untuk hadir dan dijamu, ya, jamu makan sedap-sedap, ayam golek, tak ayam golek, alcohol, drinks and whatever. So dia orang dah happy. "Oh, you are great, Dracula, you are our king, you are very generous." Yes, please, makan. Semua dah mabuk, semua dah kenyang, you know. Semua dah mabuk, semua dah kenyang. Apa yang dia buat? Dia kata, "Guards, tutup semua pintu, tutup semua jendela, semua jalan keluar daripada hall ni. Tutup semua sekali." And he
burnt than alive. Jadi brothers and sisters, jadi terbasmilah kemiskinan. Senang kan? Untuk membasmi kemiskinan, Dracula membakar semua orang beggars, orang miskin. Terbasmilah kemiskinan. Tak payah bagi brim, tak payah apa, payah. Bakar aja senang. Jadi itu antara benda yang sangat dahsyat yang dibuat oleh Dracula pada masa itu. Now, ialah banyak lagi benda yang dibuat. Dan kita teruskan kepada 1459 Masehi. Pope Pius II umum perang salib baharu menerusi Kongres Mantua untuk melawan Turki Osmanlı. Ini adalah gambar Pope Pius II. Ya, gambar apa nama tu? John Hunyadi. Ini John Hunyadi, Hungary. Ini adalah Pope Pius II. Pope Pius melancarkan perang, perang salib kedua ataupun bukan kedua, yang baharu. Dulu perang salib berlaku di eastern part of Asia kan, di Jerusalem, di kawasan sekitarnya. Sekarang ni mereka nak melancarkan perang salib di bahagian Eropah Timur pula. Ya, sebab ada orang macam John Hunyadi, ada orang macam Dracula dan The Order of the Dragon. Jadi dia kata bagus, Pope Pius kata bagus Dracula ni. Ya, kita lancarlah perang against Turkish Empire. Ya, kita lancar perang salib baru, dia kata. Okay. Ini adalah lukisan yang dilukis oleh Theodor Amann. Tajuk dia Vlad the Impaler and the Turkish Envoy. Ini yang dia terima, Turkish Envoy tu. Theodor Amann ni bukan pelukis zaman Dracula. Ini hidup tahun 1800 something ni, Theodor Amann ni. Dan dia melukis beberapa lukisan mengenai, sebab dia orang Romania kan, jadi dia lukis gambar-gambar yang berkaitan dengan sejarah Romania lah. Okey. Anak John Hunyadi, Matthias Corvinus, memainkan peranan penting dalam usaha perang salib itu. Anak kepada John Hunyadi. Kalau brothers and sisters pernah tengok cerita vampire The Underworld. The Underworld, so itu beberapa tahun lepas lah cerita The Underworld ni, cerita pasal vampire and werewolf nation ni. Matthias Corvinus adalah ketua pada vampire dalam cerita ini. Hollywood dia sentiasa mencari watak-watak dalam sejarah untuk dipopularkan. Ya, jadi watak Matthias Corvinus ini adalah in reality adalah John Hunyadi. Pope Pius II menyatakan sokongan padu kepada Dracula untuk melawan Turki. Of course lah. Sebab Dracula sangat mengenali seluk beluk Turki dan cara perang dia. Kalau tak gunakan kepakaran Dracula ni, rugilah kan. Jadi secara rasminya 1462 ini yang saya tunjuk di sebelah kanan saya ini, bermulanya perseteruan antara bekas rakan sepermainan Mehmet Al-Fatih dan Dracula 1462. Apa yang Dracula buat? Tengok di sini balik. 1462 Masehi, Dracula menyerang tentera Turki untuk keluar dari lembah Sungai Danube. Ingat tak yang saya tunjuk dalam peta tadi, yang awal-awal tadi, Sungai Danube. Ini adalah Sungai Danube sekarang di wilayah Romania. Sungai Danube ini dia panjang, dia melalui beberapa negara, tapi ini adalah yang melalui Romania. Saya tak tahu wajah siapa ni, saya tak sempat nak buat research. Ini baru saya jumpa gambar ni, saya tak tahu gambar ukiran wajah siapa ni. Tapi inilah di Sungai Danube dalam kawasan Romania. Okey, tengok ya. Dracula mempamerkan 20,000 jenazah tentera Turki di Batang Sula. Ini. Dia bunuh 20,000 dalam perang itu, dia bunuh 20,000, dia sula, dia pacak diri macam tu. Jadi macam kita pacak batang sate lah, macam itulah. Ya. Nampaknya macam hutan mayat. Kita tengok di sini. Mehmet Al-Fatih berang dengan apa yang dilihat beliau sebagai hutan mayat yang dilakukan oleh Dracula. Memang dia tak boleh bayang bau dia kan.
20,000 mayat. Macam mana baunya? Dia sangat berang, dia sangat sangat sedih. Jadi pada Mei 1462, tahun yang sama, Wazir Mahmud Pasha mengetuai pasukan tentera Turki. Mereka dikejutkan dengan serangan ala gerila oleh Dracula dan mereka diekori tentera Dracula sehingga ke Sungai Danube. 16 dan 17 Jun, Dracula melancarkan night attack terhadap tentera Turki. Lebih ramai tentera Turki terkorban. Macam mana nak lawan Dracula? Tak ada calon lain yang lebih sesuai. Mehmet Al-Fateh menghantar adik Dracula, Radu, untuk melancarkan pemburuan Dracula. Untuk bantu Radu menjalankan misi ketenteraan ini, Mehmet Al-Fateh melengkapkan beliau dengan ribuan tentera Turki lain. Nak jadi cerita, ramai tentera Dracula berpaling tadah dan menyertai tentera Radu dan mengejar Dracula sehingga ke Istana Poinary. Masa tu Dracula tak ada di Istana Poinary. Masa tu dia dalam misi ketenteraan juga. Dan pada saat itu dia dikejar sehingga ke Istana Poinary. Istana dia sendiri lah. So ini gambaran hutan mayat yang berlaku pada zaman itulah, pada 1462 itu. Ya. Tujuannya untuk mengerikan tentera Turki dan menimbulkan keresahan dan doubt dalam diri setiap tentera Turki. Ini cara sula dia. Ini petikan daripada filem Bram Stoker's Dracula tahun 1992 arahan Francis Ford Coppola. Itu bagi saya, kalau nak tengok cerita Dracula, ini adalah cerita Dracula yang paling best. 1992 punya Bram Stoker's Dracula. Gila cari. Saya rasa dalam Netflix ada pun. Okay. Ini adalah night attack yang Dracula lakukan pada 16 dan 17 Jun. Ini juga dilukis oleh Theodor Amann, menggambarkan serangan malam di Dragoveshte antara tentera Vlad the Third Dracula dan Mehmet Al-Fateh pada Khamis 17 Jun 1462. Seterusnya, saya cepat-cepat. Dia sebenarnya, brothers and sisters, cerita dia sangat kompleks, ya? Sangat kompleks. Ini pun saya dah ringkaskan untuk sempat kita habiskan dalam, you know, dalam 2 jam ni. Dikatakan isteri Dracula enggan menyerah diri dan membunuh diri dengan terjun dari Istana Poinary ke sungai di bawahnya. Sungai di bawahnya itu dikenali sebagai Sungai Argash. Sungai air mata, kata silap masuk dia. Sungai Argash. Ini tak tahu betul ke tak, tapi dalam beberapa cerita termasuk filem yang saya sebut tadi, plot isteri Dracula terjun ke dalam sungai itu dijadikan plot utama dalam filem tu. Ya. Dracula didakwa melarikan diri melalui lorong tikus di istana tersebut dan berjaya lolos ke Hungary dengan bantuan beberapa pengikut setia dia. Tapi apa yang berlaku? Dia fikir dia ke Hungary, orang nak tolong dia. Harapan untuk mendapatkan perlindungan politik di Hungary berkecai apabila dia dibeloti dan dipenjarakan sekutu dia, Matthias Corvinus, selama 4 tahun. Jadi kita tengok sini pula. Sepeninggalan Dracula, ya, Dracula dah lari. Jadi Turki melantik adik dia Radu memerintah walahia bagi pihak Turki dan diberi gelaran tertinggi Turki B ataupun panglima oleh Sultan Mehmet Al-Fateh. Dracula lagi kosong. Tak ada siapa jadi raja walahia. Jadi Mehmet Al-Fateh lantik Radu. Okey. 1474, kelicikan Dracula menyebabkan beliau dibebaskan dan diterima dalam keluarga Matthias Corvinus. Matthias Corvinus ni orang dia. Ya. Yeah? Jadi Dracula ni mulut manis kot, eh. Dia pandai main psikologi. Jadi dia tu diterima oleh keluarga Matthias Corvinus dan Dracula mengahwini adik ataupun ada setengah kata sepupu Corvinus dan dapat seorang anak. Jadi dia tak duduk dalam jail lagi lah. 1475, Radu mati mengejut.
dan Turki menggantikan Radu dengan Bazarab Layota Selbatran. Nah, ini orang tempatan ni, ini golongan raja juga tapi pro Turki. Mati mengejut. Jadi di sini Dracula 1475 Masihi, kematian mengejut Radu tadi menimbulkan semula keinginan Dracula untuk memerintah Walahia untuk kali yang ketiga. Kali ketiga. Jadi dengan bantuan tentera sepupu-sepupunya dari Moldavia, negara jiran, ya, Dracula berjaya merampas Walahia. 1476, tentera Turki bertindak balas atas rampasan kuasa oleh Dracula. Dracula akhirnya terbunuh di Bukares. Tapi tak ada siapa tahu punca sebenar Dracula mati. Ada mengatakan Turki melantik ataupun menghantar assassin yang menyamar jadi penyokong Dracula dan akhirnya membunuh Dracula. Ada juga yang mengatakan Dracula dibunuh oleh keluarga dia sendiri daripada Hungaria, daripada Moldavia. Ini kerana dia, mereka sama-sama keluarga pun sama-sama nak jadi raja. Eh? Jadi tak ada siapa yang tahu. Ini menjawab persoalan yang berlegar di internet mengatakan Muslim killed Dracula. Ada kemungkinan, ada mungkin betul, mungkin tidak. Kita tak tahu. Jadi macam mana kita, benda yang kita tak tahu, kita nak kata Muslim yang bunuh Dracula secara pasti, kita tak tahu. Ya? Ada juga yang mengatakan Mehmet Al-Fatih sendiri membunuh Dracula. Itu tak betul. Itu tak ada siapa yang boleh pastikan benda itu. Dikatakan Mehmet Al-Fatih mengarahkan kepala Dracula dibawa ke Istanbul untuk dipamerkan. Yang ini pun saya tak pasti betul ke tak, tapi yang saya baca dalam beberapa penulisan, beberapa buku mengatakan begitu. Yeah? Tapi saya nak, yalah, history is written by winners kan. Sometimes saya pun tak pasti hal ini. Tapi kalau amalan raja-raja dulu itu biasa lah. Yeah? Mengambil bahagian tubuh musuh untuk dipamerkan itu bukan benda luar biasa, benda yang biasa dia amalkan. Tapi Mehmet buat ke tidak, saya tak pasti. Bahagian badannya pula didakwa dikebumikan di sebuah biara di Snagov, Bukares, yang dikatakan dibiayai oleh Dracula semasa dia hidup. Yeah? Ini memang laju dah ni saya buat ni. Okey. Tadi tahun bila? Dracula mati 1476. Mehmet Al-Fatih mati, meninggal dunia pada 1481 dalam ekspedisi menaluk selatan Itali. Jadi kalau siapa-siapa yang tengok filem Dracula Untold, itu adalah satu lagi penipuan sejarah. Ya? Mehmet Al-Fatih tidak dibunuh oleh Dracula sebab Mehmet Al-Fatih meninggal dunia beberapa tahun selepas Dracula mati. Ya? Okey, kematian Mehmet Al-Fatih menyebabkan seluruh Eropah bergembira. Ya, dengan loceng-loceng gereja dibunyikan dan sambutan-sambutan meraihkannya diadakan. Di Venice, Itali sekarang ini, berita kematian beliau dicanang dengan lafaz La Grande Aquila è morta. Ya, the Great Eagle is dead. Happy. The whole Europe is now happy. Okey, itu 1481. Kemudian orang seems to forget Dracula and his life. Zaman, you know, bersilih ganti dan orang tak bercakap lagi pasal Dracula. Tiba-tiba, brothers and sisters, tiba-tiba, 1897 Masihi, baru ini, lebih kurang 100 tahun lepas. 1897 Masihi, novel seram laku keras, bestseller. Bestseller sepanjang zaman berjudul Dracula, tulisan penulis British bernama Bram Stoker, diterbitkan buat pertama kali di London, UK. Ya? Itu saya sebut ni sebab ini sangat berkait rapat dengan pemahaman dan kepercayaan bahawa Dracula itu tak wujud, tak real, adalah kerana buku ni. Orang dah lupa siapa Dracula ni, ya? Beza tahun dia berapa ratus tahun tu beza. Tapi tiba-tiba timbul balik watak Dracula ni dalam novel. Tahun 1897. Ini zaman Victorian lagi ni. Saya British masa tu, you know, baru-baru nak kenal kemodenan, ya, teknologi dan sebagainya. Tahun 1931 Masihi, makam yang dipercayai milik Dracula dibongkar untuk tujuan kajian sejarah yang ditemukan
hanyalah tulang-tulang haiwan. Tiada tulang manusia. Katanya tu tulang kuda katanya. Tapi tak tahu kenapa ada tulang kuda dalam, I don't know. Mungkin ada pengikut dia yang nak memuja dia keluarkan daripada kubur dan tanam somewhere. We never know. Jadi ini adalah cover buku Bram Stoker Dracula tu. Cover asal dia warna kuning. Warna kuning. Yang first published tu warna kuning. Ini adalah makam Sultan Mehmed Al-Fatih. Saya tak ingat di mana makam di, saya tak ingat lokasi ni. Okay. Ini adalah legacy Dracula. Kalau tengok sini, ini adalah rumah kelahiran dia di Sigisuara, Transylvania. Ini pula Istana Bran, Brasov, di Brasov, Transylvania, Romania. Orang kebanyakan, ramai, majoriti orang yang melawat Romania mengatakan ini adalah Istana Dracula. Ya, sebab dia nampak begitu kan. Dalamnya banyak bilik-bilik misteri ni. Kalau siapa pernah, saya tak pernah pergi, tapi saya tengok virtual tour di internet, masuk ke dalam bilik ni, macam-macam. Memang cantik tapi mengerikan lah. Sebab istana lama, what do you expect? Ya? Ada dungeon, ada bilik tahanan, secret doors and secret rooms. Ya? Istana Brasov bukan Istana Dracula. Bukan. Istana dia yang sebenar di mana? Kita tengok. Ini adalah Istana Dracula ataupun dipanggil Istana Kubu Poinary di puncak gunung Cetatea. Saya harap saya sebut dengan betul. Di wilayah Argeș, Romania. Ini adalah istana dan juga kubu. Ini yang last dia lari daripada adik dia Radu ni. Dia last. Dia lari, dia masuk ke sini, dikatakan isteri dia terjun daripada bangunan ni dan dia meloloskan ke Moldavia. Yeah. Kemudian ini mungkin kediaman terakhir dia yang dia lalui sebelum dia bunuh. Who knows? We never know. Sebab dia sentiasa, Dracula sentiasa lari. He's always on the run, kecuali masa dia memerintah kali kedua. Itu paling lama dia stay satu tempat, stay in power kan. So ini adalah Istana Kubu Poinary di Argeș, Romania. So, kita beralih kepada perbincangan seterusnya. Macam mana daripada manusia, daripada watak sebenar, watak manusia, macam mana Dracula boleh jadi vampire? Dalam masyarakat Melayu, kita terjemahkan vampire sebagai pontianak, betul? Sebenarnya, vampire bukan pontianak. Pontianak adalah spesies hantu yang bagi kita adalah dipercayai daripada orang yang mati, perempuan mati, bersalin dan semua. Itu adalah nama. Tapi vampire adalah konsep. Ya? Dan vampire ni sebenarnya di seluruh dunia ada vampire dia tersendiri. Ya, di Afrika dia dipanggil Obayafo ke Obayafe, saya tak ingat. Sejenis vampire. Dan di Bosnia ada vampire ni dipanggil sebagai lampir. Ya, lampir. Saya tu ingat mak lampir di Indonesia. Ya, bahasa ni dia strange. Dia kadang-kadang sama. From this part of the world with the other part of the world. Lampir. Daripada lampir, jadi zampir, jadi vampire. Nah, itu kan. Dia ada etimologi dia di situ. Macam mana daripada manusia, watak yang historical tiba-tiba boleh jadi vampire? Ini yang menarik untuk dibincangkan. You bayangkanlah masa tak ada teknologi apa semua. Eh? Bila you dengar cerita, oh, raja tu cekik darah. Eh? Raja tu blood sucking king contohnya. Blood sucking ini adalah traits yang biasa orang padankan dengan watak vampire. Tapi blood sucking ini, macam kita orang Melayu, cekik darah. Tak? Peniaga tu hisap darah. Is that means that dia literally hisap darah orang? No. Tapi pada zaman dulu, kalau kita bercakap-cakap, that person is blood sucker lah. Jadi, daripada buah mulut tu jadi kepercayaan. Dan apa yang berlaku, Dracula ni pun, dia ramai musuh. Jadi, bila ramai musuh buat propaganda. Oh, dia kanibal, dia minum darah, dia apa semua. Jadi benda tu jadi kepercayaan. Dan diperkuatkan pula oleh kepercayaan zaman tu. Ya. Zaman tu pernah berlaku, ini dalam era zaman gelap ni, pernah berlaku di Eropah,
wabak yang dahsyat yang sekarang kita ni COVID-19. Masa tu berlaku bubonic plague. Bubonic plague ni, you sakit pagi ni, you pagi ni you okay, you kena bubonic plague, you boleh meninggal malam nanti. Begitu dahsyat dan tak ada siapa tahu apa punca bubonic plague ni sebab masa tu teknologi tak ada lagi, bidang medicine tak advance lagi masa tu. Dan sometimes orang fikir bahawa orang ni dah mati, rupanya belum mati lagi. Sebab masa tu tak ada kaedah untuk mengetahui dia ni benar-benar mati ke benar-benar ataupun hidup. So ada mayat yang ditanam semasa sebenarnya dia masih hidup lagi. Dia tak mati lagi. Nah, orang fikir dia mayat. Jadi orang fikir dia dah mati, jadi ditanam. Ada setengah-setengah keadaan di mana mayat tu bangun balik pun ada. Jadi ini menimbulkan ketakutan orang mengenai vampirism pada zaman tu. Dan ada juga setengah-setengah tempat, Europe kan sejuk kan. Jadi ada setengah-setengah keadaan di mana mayat tu dalam beberapa hari tu masih fresh lagi. Dan ada macam darah keluar. Jadi itu menimbulkan imaginasi orang bahawa oh, where have we been last night? Adakah mayat ni pernah bangun malam tadi, dia feast on us? Yeah? Tengok di mulut dia ada darah dan sebagainya. Sebab dia masih fresh, nampak fresh lagi. Ini menimbulkan imaginasi dan kepercayaan kepada vampirism masa itu. Ditambah pula dengan propaganda. Ini yang saya tunjuk di skrin sekarang ni adalah pamphlet yang dibuat beberapa, ini sudah beberapa tahun selepas Dracula mati ni. Ini 1499 ni, Dracula dah mati berapa lama. Tetapi masih lagi ada orang Jerman yang musuh-musuh Jerman dia yang tak puas hati dengan Dracula dan masih menyebarkan pamphlet bahawa ini Dracula ni, tengok. Dia feast, dia makan darah, dia makan daging mangsa dia. Jadi kepercayaan terhadap vampirism itu begitu menebal. Dan yang saya tunjukkan di sini, oleh kerana kepercayaan yang begitu menebal terhadap vampirism dan witchcraft, kan? Jadi pada tahun 1447, ada seorang paderi Katolik bernama Heinrich Kramer menulis sebuah buku yang dikenali sebagai Malleus Maleficarum. Malleus Maleficarum ini maksud dia The Hammer of the Witch. Isi buku ini adalah kaedah macam mana untuk memburu dan membunuh witches dan juga vampires. Saya tak tahu brother Sasisas pernah tengok atau tak buku ni. Dan buku ni dah diterbitkan banyak-banyak versi. Ya? Sangat terkenal buku ni. Kalau you all, you know, berminat dengan medieval history, dark ages, ini adalah antara buku yang you kena cari dan baca. Kaedah-kaedah menggunakan holy water dan sebagainya, dan macam-macam. Terhasil kerana masa tu orang percaya kepada vampirism. Lepas ni cari buku ni, Malleus Maleficarum. Boleh sebut ke? Malleus Maleficarum. Seterusnya. Ini adalah Bram Stoker, orang yang bertanggungjawab memperkenalkan semula Dracula dalam novel dia yang bertajuk Dracula tahun 1897. Dia nak buat novel ini, dia merantau banyak tempat untuk cari maklumat untuk dia construct cerita Dracula ini, dan dia belajar history. Dan kalau tak silap saya, cucu dia ke siapa yang masih ada sekarang ni, dia kata Bram Stoker mendapat ilham untuk menulis buku mengenai Dracula ni selepas dia bermimpi. Lepas dia dapat nightmare akibat dia makan ketam. Saya tak tahu apa kaitan makan ketam dengan mimpi ni, tapi itu yang diceritakan dalam dokumentari sekarang ni lah. Macam mana tercetusnya idea Bram Stoker untuk menulis mengenai Dracula. Dan setelah buku ni ditulis, buku Dracula ni ditulis, kali pertama watak vampire dibawa ke layar perak, dibawa dalam bentuk movie adalah menerusi cerita ataupun movie bertajuk Nosferatu. Lakonan Max Schreck sebagai Count Orlok. Dia tak guna nama Dracula dalam filem ni, dia guna nama Count Orlok instead of Count Dracula.
saya tak pernah tengok tengok cerita ni habis sebab boring, sebab dia cerita bisu. Boring, dia tak ada, macam Charlie Chaplin ni, dia tak ada dialog, tak ada apa. Tapi ini diiktiraf sebagai filem yang berdasarkan cerita Dracula as a Vampire yang pertama di dunia. Kemudian banyaklah Brothers and Sisters, kemudian tu banyaklah cerita berdasarkan Dracula ni. Saya tak tahu berapa judul yang Brothers and Sisters, boleh cari sendirilah dalam internet. Tapi bagi, kalau Brothers and Sisters tanya saya, cerita movie yang paling best dengan Dracula bagi saya adalah Bram Stoker's Dracula, arahan Francis Ford Coppola, tahun 1992. Lakonan Winona Ryder, Gary Oldman dan juga Keanu Reeves, nama-nama besar, termasuk juga Anthony Hopkins. Ini Bela Lugosi. Bela Lugosi ini adalah watak Dracula yang jadi begitu stereotip zaman ni. Zaman moden ni. Ini nak dekat-dekat dengan Halloween ni kan. Banyaklah kostum vampire yang orang barat guna. Digambarkan Dracula ni pakai cape ya. Pakai suit ya, macam tuxedo lah bagai, pakai cape. Dracula yang asal pakaian dia macam orang Turki. Ya. Dan pakaian yang menggambarkan bahawa Turki adalah kuasa besar masa tu. Ya. Dan pakaian orang yang hidup di iklim yang, you know, Europe kan, sejuk kan. Dia tak ada pakai benda macam ni. This is very British. Jadi tapi watak pakai cape ini kekal sebagai dalam pemikiran kita, bahawa kalau pakai cape ada taring muka macam pucat macam tu, pakai tuxedo lah, pakai apa ni, macam formal gila lah orang kata, pakai kasut, inilah watak Dracula. Sebenarnya bukan, ini watak fiction saja. Yeah? Dan Bela Lugosi lah yang memperkenalkan konsep pemakaian ataupun konsep Dracula dalam pakaian ini. Ini pula Luke Evans dalam filem Dracula Untold 2014. Dracula Untold ni saya rasa dia nak garap daripada sejarah Mehmet Al-Fateh dan juga Dracula, tapi dia punya fiction itu sangat sangat mengelirukan bagi saya. Dan ada orang kata Mehmet dibunuh oleh Dracula pun melalui ceritanya. It's a good movie, but it's very entertaining, tapi entertainment je lah, entertainment saja. Sayang handsome Luke Evans tapi gay. Enggak, saya tak tahu. Okay, ini adalah kita suka kan. I mean, siapa tak suka Hotel Transylvania. Ini again Dracula digambarkan pakai cape yang hitam, and this is Jonathan yang pakai kostum Dracula dengan bentuk rambut yang begitu funny. Sebenarnya kalau tuan-tuan, puan-puan, brothers and sisters pernah tengok filem Dracula tahun 1992 yang saya cakap tadi, bentuk rambut ni tak pelik, you know? Sebab ni. Ini sebab dia. Jadi Hotel Transylvania tu dia ambil kostum Dracula yang ini, ya, yang tahun 1992. So itu adalah perkaitannya. This is the best Dracula movie. Okay, rumusan. Saya pendekkanlah rumusan ini. Buku ini ditulis untuk memberi kefahaman yang mudah dan ringkas kepada apa yang berlaku antara Dracula vs Al-Fateh, dan cuba untuk mengetengahkan sejarah yang kita tak tahu. Yang kita tahu hanyalah Dracula sebagai vampire, tapi kita tak tahu Dracula ini ada hubung kait dengan Mehmet Al-Fateh. Dan memang tujuan saya menulis buku ini adalah untuk menimbulkan minat golongan muda yang dekat dengan pop culture, ya, dengan movie, dengan apa, supaya movie yang dia orang tengok itu bila di combinekan dengan buku ini memberikan kepahaman yang lebih luas dan lebih meaningful kepada generasi muda lah. Saya sangat sangat berharap supaya generasi muda minat dengan sejarah. Belajar sejarah ni bukan dengan hanya baca buku teks tebal-tebal, bukan hanya dengan cara melawat lokasi-lokasi bersejarah, tetapi boleh juga melalui cara kita tengok movie, ya, dengar muzik. Itu cara biasa saya belajar sejarah. Kadang-kadang kita tengok movie, kita benda ni betul ke? Benda ni ada ke? Brothers and Sisters,
maklumat di hujung jari. Smartphone, check kalau you rasa watak ni ada ke? Ataupun apa cerita di sebalik movie ni? Kadang, adakah movie ni benar-benar berlaku? Cari, cari maklumat. Ya, cari maklumat dan belajar. Ada pernah saya ditanya, adakah bila saya tulis buku Dracula vs. Fateh ni kerana saya nak highlight perseteruan antara Kristian dan Islam. Saya tak pernah berniat untuk mengetengahkan perseteruan. Tapi saya nak kita point kepada point penyatuan. Nak bergaduh antara religion ni senang saja. You spark an issue then you become enemies. Bagi saya, lebih baik kita coexist dalam masyarakat majmuk, saling hormat menghormati, tapi kita kena faham bahawa something had happened and we have already settle it, semua dah reconcile, kita belajar daripada sejarah, kita jangan ulang balik. Saya sentiasa berpegang kepada pegangan pacifist supaya kita sentiasa berbaik-baik dan memahami antara satu sama lain. Dracula pada satu tahap adalah sahabat pada Mehmet Al-Fatih, cuma laluan hidup mereka berbeza. Dracula ada pemikiran bahawa he was born to become a prince. Mehmet Al-Fatih pun, I was born to become a sultan. Dan geopolitik masa itu tidak memungkinkan mereka untuk kekal sebagai rakan sepermainan. Mereka ada cita-cita masing-masing dan Dracula ada pegangan dia sendiri. And he's a very tragic man. Dan Dracula ini dianggap sebagai monsters and everything. Tapi dia sekarang ini, Dracula dianggap sebagai national hero di Romania. Sebab dia berdiri. Ya? Dia berdiri tegak against Turki. Macam pahlawan-pahlawan kita lah, ya, yang melawan penjajah. He's a national hero. Probably satu masa dulu, our national hero ni mungkin masa tu dia declare sebagai musuh, enemies of the state. But now, ya, national heroes tadi tu yang Dracula lalui bagi saya. Jadi itu adalah antara rumusan yang saya boleh buat dan alhamdulillah saya terima gambar ni daripada siapa saya tak ingat lama dulu. Anak-anak umur sekolah rendah pun dah suka baca kan. Ini daripada ibu bapa ni, saya tak ingat siapa saja dia hantar gambar pada saya. Dan saya sendiri pernah masa di Sabah tu saya pergi satu mall dengan kawan-kawan pelukis komik. Jadi dia kata kat saya, Abaiman, cuba tengok budak tu dibaca apa. Rupanya budak tu dibaca buku Dracula vs. Fateh. Saya sebagai penulis sejarah, saya rasa sangat-sangat seronok bila buku sejarah yang begitu berat dibaca oleh anak-anak. Sebab saya nak anak-anak kita dibiasakan dengan sejarah daripada kecil lagi. Ya? Jadi bila saya tengok anak-anak kecil baca buku yang colourful, yang full of pictures and then they try to understand what is the content of the book, itu bagi saya sudah jadi satu pencapaian. Dan alhamdulillah buku sejarah yang begitu berat ini pernah menjadi weekly bestsellers di MPH. Dan tapi ini cerita dulu lah, hanya sekarang ni mungkin orang dah tak ingat buku ni. Tapi alhamdulillah dengan penganjuran malam ni, saya harap perbincangan mengenai Dracula vs. Al-Fatih ni dibugarkan balik, disegarkan, dibugarkan balik, insyaAllah. Dan ini antara memori lah saya perkenalkan buku ni di pesta buku dan pernah dijemput oleh sahabat alumni itu, sahabat saya, classmate saya, Encik Amin Idris di TV Al-Hijrah. Yang dipegang itu bukan buku tu, itu sebenarnya print kulit, sebab masa ni buku Dracula vs. Al-Fatih belum terbit. Jadi ini dipegang printed paper saja ni. Masa ni kita masih nak terbit buku ni. Jadi itulah brothers and sisters, saya akhiri presentation saya ini malam ni dan saya mengalu-alukan kalau ada sebarang soalan mungkin dalam 10-15 minit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penceramah kita di atas kursian yang sangat menarik dan baru untuk kita semua. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, sila rekodkan kehadiran anda pada malam ini di dalam link yang
disediakan. Anda dikehendaki untuk turut mengisi borang penilaian program untuk mendapat markah star point. Sebarang pertanyaan boleh ditulis di dalam ruangan chat dan soalan-soalan tersebut akan dijawab oleh penceramah kita semasa sesi soal jawab. Okay. Saya bacakan ya. Sila. Daripada Alisa Natasha Muhammad Johari, dia tanya, Dracula ni ada masalah dalaman ke? Saya personally rasa ada sebab sebagai seorang remaja masa tu kan yang tiba-tiba mendengar kematian ayah yang dibunuh dan abang yang dicungkil mata dan ditanam hidup-hidup. It's not a pleasant thing to receive when you are somewhere far away from your home. Yang kita yang tak boleh balik kerana PKP ni pun kalau kematian ibu bapa pun kita rasa stres. And then apatah lagi dia yang mendapat berita bahawa ayahnya dibunuh oleh family sendiri yang dipeloti, kemudian dia pula berada di tanah asing dengan orang asing dengan musuh per se. Saya memang dia terjejas berbanding abang dia, berbanding adik dia, dia mudah adapt. Jadi saya rasa macam tu. Okay, soalan seterusnya, Dracula ni Kristian ke Muslim? Kristian sampai akhir. Tapi dia dilahirkan sebagai Christian Orthodox. Yeah? Kemudian dipaksa untuk memeluk Catholicism atas dasar politik power juga. Tapi gereja sendiri pun resah dengan dia, dengan Dracula ni, sebab dia pada satu point dia adil, pada satu point lain dia kejam. Jadi church pun tak tahu nak kata apa pasal dia ni. Tapi as long as dia membawa, you know, membawa faedah kepada church dalam usaha perang salib, dan tadi diterima dengan baik, termasuk pada zaman sekarang dia national hero. Saya fikir itu antara, you know, dalam pemahaman gereja, Dracula sebagai hero, kadang-kadang sebagai sinner. I mean, kita orang Islam, kita hanya boleh ambil ibrah lah. Kita tak berhak nak cakap apa lah. Okay, soalan seterusnya, apa yang membuatkan penulis untuk menulis buku tentang Dracula versus Al-Fatih ni? Minat, kerana minat. Seperti yang saya sebut awal tadi. Kerana minat kepada medieval history, minat kepada vampirism. Saya minat kepada simbolism juga ya. Bila mengkaji pasal The Order of the Dragon, minat pada isu fraternity, you know. Tapi saya bukan peminat teori konspirasi, saya tak minat. Okay, pada pendapat seiman, kenapa agak jarang umum bercerita mengenai Dracula, iaitu kehidupan sebenar Dracula, sedangkan kehidupan Dracula amat berkait secara langsung dengan Al-Fatih? Sebab orang tak tahu dia ada kaitan dengan Al-Fatih. Orang tahu dia sebagai watak watak vampire. Dan bila orang ada benda fiction, you know, it can be anything. Yeah? Boleh pakai baju begitu, baju begini. Tapi orang tak tahu bahawa dia hidup. Dan dia ada, dan dia berkait rapat dengan sejarah Turki Osmania. Orang tak tahu dan orang tak berbicara. Itulah. Tapi bila orang tahu, lain cerita. Orang mula mengkaji, ya? Mengkaji dia, apa kesan dia kepada Turkish Empire dulu, apa threat yang dia pose masa tu, dan many more lah. Ya? Bila orang tahu bahawa orang berbicara, orang tak berbicara sangat pasal myth, ya? Myth ataupun dongeng. Ya? Adalah pengkaji myth. Ada orang yang mengkaji mitologi. Saya suka mitologi. Dan bila saya mengkaji mitologi, vampirism, simbolism apa semua, ia yang memberi pandangan yang lebih luas dalam fikiran saya mengenai history. Saya tak bukan jenis orang yang dengar, oh, benda tu dongeng tak payah ambil tahu. No. Bagi saya, kalau brothers and sisters pernah tengok introduction film Lord of the Rings, dia kata history become legends and legends become myth.
which is true in many cases. Okay, next question. Kenapa Dracula jadi bayangan hantu dekat masyarakat secara tradisi? Macam mana? Kenapa Dracula jadi bayangan hantu dekat masyarakat tradisi? Sebab puncanya tadi yang saya sebut tadi, ya, kepercayaan bahawa Dracula ni minum darah orang, makan daging orang, ya, itu semua propaganda yang dibuat oleh musuh dia. Tapi pada zaman di mana teknologi belum ada, kita sekarang ni, kita yang sekarang ada internet pun tertipu dengan maklumat, apatah lagi zaman tak ada apa kan, hearsay saja, oh dia raja tu cukik darah, Dracula minum darah. Mungkin yang dimaksudkan adalah kejam, bukannya literally minum darah, tapi itu menjadi kepercayaan yang dikuatkan lagi dengan dengan vampirism, pemikiran vampirism yang sedang meluas ketika itu. Dan 1897 keluar pula novel Dracula, ya, yang menggambarkan Dracula sebagai sebagai vampire, dan orang dah lupa dia sebagai real prince of Wallachia. Orang lupa, orang tak bercakap mengenai dia sebagai musuh Turki Osmania, Turki Osman Leo. Orang tak bercakap pasal tu, orang bercakap dia mengenai dia sebagai vampire saja. Tapi now kita dah ada, kita dah terdedah dengan maklumat bahawa beliau wujud dan beliau sangat rapat dengan sejarah Turki Osman Leo. Okay, next question. Macam yang Seiman cakap tadi, Dracula ni sangat kejam kan? Tapi kenapa kerajaan Hungari macam tak kisah, macam tak bertindak terhadap cara pemerintahan Dracula yang kejam tu? Dia adalah penguasa di Wallachia. Bagi saya, tak ada orang, bukan tak ada orang kisah, ya. Hungary sentiasa mencari jalan untuk merampas takhta Wallachia. Sebagai penguasa, dia berfikiran Machiavelli sikit, ya. Untuk berkuasa, kita kena kenakan orang kata ni ketakutan, fear. Dengan fear mudah untuk menguasai sesuatu masyarakat. Saya rasa bukan dia saja yang mengamalkan teknik pemerintahan begitu, ya. Kekejaman pada zaman 1400 something, pada kurun ke-15 ini bukan perkara asing. Masa tu mana ada human rights macam sekarang, ya. Bila you sebagai hamba dan you hidup bawah pengaruh seorang king, ya, pertama-tama pada zaman serfdom, ya, you ada tuan, you ada ni, it's not easy untuk saya kata you tak betul buat cara ni, sedangkan saya pun buat benda lebih kurang sama. Do you know that dalam masyarakat tu ada rules-rules yang sangat pelik, ya? Antaranya contoh, ya, saya bagi satu contoh. Ini di bukan saja diamalkan di tempat, saya tak tahu Dracula buat ke tak, tapi di tempat-tempat lain di Europe diamalkan. Dalam masyarakat yang duduk dalam sistem serfdom ni, you ada tuan. Nah, you sebagai hamba, you kena buat kerja-kerja ladang untuk kepentingan tuan you, ya, kena jual, kena apa. Dalam amalan diorang ni ada satu benda yang dipanggil sebagai prima nocte. Prima nocte ni apa? Bagi saya ni sangat kejam sebenarnya. Prima nocte adalah di mana kalau saya seorang hamba, saya nak kahwin, okey, saya dibenarkan kahwin, tapi syarat dia saya kena serahkan isteri saya untuk bermalam dengan tuan saya dulu satu malam. Prima nocte. Kejam kan? Macam mana macam tu? Tapi itu amalan biasa. Itu kita bercakap mengenai raja, mengenai tuan, landlord. Belum lagi kita bercakap mengenai church pada masa tu. Saya ni bukan anti-church. Saya ramai kawan-kawan Kristian.
Tapi dulu mungkin tak sama dengan sekarang. Ya. Church zaman dulu pada zaman pertengahan pada zaman gelap ini, bila berlaku apa nama fenomena vampirism dan witchcraft sana sini. Jadi pemburuan witchcraft itu dilancarkan dan church dan pihak-pihak berkuasa ini sentiasa cuba untuk membanteras witchcraft. Dan witchcraft memang masa itu memang berlaku. Ya. Tapi mangsa biasa dalam pemburuan witchcraft ini adalah wanita. Dan wanita boleh dituduh sebagai witch atas tuduhan-tuduhan yang pelik-pelik. Contoh, kalau saya ni raja, ya, ataupun landlord berjalan dalam kampung, tiba-tiba saya nampak seorang perempuan bawa unggun kayu api. Tiba-tiba dia melintas, dia lalu, dia tersadung kaki dia jatuh. Dengan pantas dia boleh dituduh sebagai witch kerana bawa malam. Apa hukuman dia? Kita bercakap mengenai kenapa tak tegur. Kenapa Moldavia ataupun Hungary tak tegur Dracula? Apa hukuman yang dikenakan pada wanita yang dituduh sebagai witch? Macam-macam. Tortures of medieval Europe ni macam-macam. Ya. Ada antaranya caranya kalau saya ada satu assignment khusus dengan Prof Kepansky, Tortures of medieval Europe. Dia suruh saya buat. Dan saya dapati banyak sekali cara tortures, dan antara cara nak tortures woman yang dituduh sebagai witch adalah dengan cara disediakan satu neraca besar macam dacing. Ya. Kemudian wanita itu akan diletakkan atas satu dacing, dan di satu dacing lagi ada Bible. Kalau dia lebih berat daripada Bible, dia adalah witch. Boleh faham? Macam mana satu orang manusia lebih ringan daripada senaskah Bible? Jadi bila dia didapati bersalah, jadi antara hukuman-hukuman yang dibuat adalah dia mungkin diikat kaki dan tangannya, kedua-dua bahagian kaki dan tangan itu ditarik oleh kuda. So bila ditampar kuda itu akan lari dan akan meregang badan orang tu dan terputus dua. Ada juga saya sangat kagum sebab orang masa tu sangat kreatif untuk mencipta barang-barang torches. Torches of medieval Europe ni sangat kreatif bagi saya. Dia banyak mesin yang dia orang cipta untuk torches. Antaranya skull crusher. Skull crusher ni dia macam mesin air batu campur ABC tu. You akan diletakkan dalam mesin tu dan satu besi di bawah, satu besi di atas dan ada roda untuk pusing benda tu supaya dia lama-lama crush your head and you will die definitely. Ada juga witches yang belum tentu dia witches, belum tentu dia witch betul-betul, tapi dia dituduh. Ada yang dimasukkan ke dalam patung lembu. Patung lembu tu daripada besi ataupun tembaga lah. Diukir secantik-cantiknya macam lembu. Ya. Tapi patung lembu tu dia kosong kat dalam tu. Dia ada pintu masuk untuk masukkan orang dalam tu. Bila dimasukkan orang dalam tu, ditutup dan dikunci. Dan patung tu dibakar di bawahnya. Bila orang tu terbakar, dia menjerit, jeritan dia tu keluar melalui mulut patung lembu tu bunyi macam lembu yang you know. It's very uncomfortable to talk about this, but I have to. You know. Ada juga kaedah lain yang mana kaedah sebat itu biasalah. Ya. Ada juga satu device yang sangat-sangat dahsyat. Saya minta maaf, brother sister, saya sebut ni untuk education lah ya. Dipanggil Pair of Agony. Pair of Agony ni adalah satu device berbentuk buah pear. Berbentuk buah pear, tapi dia ada pin ke atas tu. Pin itu bila ditarik,
akan menyebabkan buah pear itu pecah gitu. Dan dalam tu ada spikes, ada nails, ada apa. Kegunaan dia adalah untuk seksaan melalui, you know, dubur dan juga kemaluan, biasanya orang perempuan. Dia panggil pear of agony. Nama pun pear of agony. Kalau you dituduh sebagai witch, there's no turning back. You're not going back home. You're gonna die. Bakar, biasa. You know, burn at the stake, biasa. Siapa yang nak degur benda ni? Sebab kalau benda ni diamalkan secara meluas. Itu jawapan saya. Okay. Daripada Syed Ilyas Idlan Aidid, ditanya, salam, saya ada soalan. Kenapa orang Eropah gembira dengan kematian Sultan Muhammad Al-Fatih? Oh, of course. Of course. Semua orang takut di Eropah, takut dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dan Turki ibarat superpower masa sekarang ni, macam United States, macam China. Siapa berani? Katakanlah kalau tiba-tiba Trump mati dulu. I think the reaction of the Muslim countries will be where they are very delighted. It's the same. Bila Muhammad Al-Fatih mati dan the whole Europe is rejoicing in pure happiness. It's understandable. Okay. Soalan kedua, dalam Wikipedia, berapa Dracula dikira as hero? Oh, bukan hanya dalam Wikipedia. Romania menganggap dia sebagai hero. Dan ada beberapa patung Dracula yang dibina di beberapa lokasi di Romania. In glorifying Dracula as a national hero. Kalau tak hero, kalau you lawan kuasa besar, Turki masa tu kuasa besar, you lawan, kalau you bukan national hero, I don't know what you're going to call them. Ataupun him. Okay, soalan seterusnya. Seiman ada future plans tak untuk buku baru? Kalau ada, share lah sikit teaser. Oh no. Itu soalan maut lah. Semua ramai yang tanya apa future plan saya untuk menulis buku. Setakat ni saya tak ada plan khusus. Saya ada beberapa tajuk. Tapi tak tahulah dengan tugasan saya sekarang ni pun, dengan saya pun sambung, insyaAllah dalam minggu depan saya start master saya dengan Istad. Saya tak tahu sama ada saya ada masa lagi untuk menulis. Saya cuba sebab menulis ini memang minat saya. Dan in fact saya sekarang di IIS Malaysia pun saya menulis menulis artikel di Bebas News dan juga di Berita Harian. Jadi menulis itu tak pernah saya tinggal. Saya menulis sejak umur saya 15 lagi sebenarnya. Pada umur 15 saya dah keluarkan penulisan-penulisan untuk share dengan kawan-kawan untuk simpanan peribadi. Di UIA pun saya menulis untuk simpanan peribadi. Masa tu saya dah start buat buku sendiri dengan all the difficulties yang ada zaman tu, printer tak ada, apa tak ada, dan tak ada software macam sekarang kan. Apa yang orang guna untuk buat buku tu, apa ni, yang Adobe apa tu. Dulu tak ada, saya terpaksa print dan susun sendiri, dan stapler sendiri dalam bentuk buku. Memang tu satu kenangan bagi saya. Saya tak pernah lupa, tak pernah tinggalkan minat saya menulis. So, insyaAllah kalau ada nanti saya bagi tahu, saya share. Okay, saya rasa ini soalan terakhir. Yeah. Seiman ada terdetik tak untuk menulis buku-buku tentang sejarah Andalus? Kerana wonderful, saya minat dengan Islam di Andalus. Wonderful, Aiman Haziq. Wonderful. Sebab saya juga adalah antara peminat sejarah Andalus. Yeah. Memang minat sangat. In fact, saya baru ni dijemput untuk bagi satu talk mengenai Andalus oleh bekas, oleh alumni sekolah saya dulu. Dan untuk tujuan itu saya buat sedikit kajian, dan saya rasa Andalus ini adalah satu benda yang kita kena timbulkan balik supaya orang ingat. Supaya orang ingat dan orang ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di Andalus, di Andalusia. Andalusia ni bukan benda purba ya. Dia jatuh tahun 1600, which is tak berapa jauh daripada kita. Very nostalgic.
very nice history. Aiman Haziq, saya berharap, Brother Aiman Haziq, saya berharap saya ada kekuatan dan ada masa untuk menulis mengenai sejarah Andalusia. Saya suka sangat Andalusia. Okay. Jadi itu sajalah soalan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah kita. Semoga segala persoalan anda dapat dijawab dengan baik sekali. Alhamdulillah, program kita telah sampai ke penghujungnya. Bagi sesi fotografi, peserta di dalam Zoom diminta untuk membuka kamera anda. Okay, saya ambil gambar. Satu, dua, tiga. Okay, satu lagi. Satu, dua, tiga. Okay. Baiklah, terima kasih semua. Kita tangguh program kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ams.